Saya ditamatkan kontrak tanpa sebarang sebab, demikian penjelasan bekas Setiausaha Kebudayaan Kementerian Luar Ahmad Idham Ahmad Nazri berhubung isu diberhentikan dalam tempoh 24 jam. Jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Ya, saya sudah mendapat surat diberhentikan. Saya tahu ramai tertanya-tanya kenapa saya ditamatkan kontrak, hanya sempat berkhidmat selama 4 bulan dengan Wisma Putra. Jujurnya, saya sendiri masih tercari-cari punca dan alasan diberhentikan. Saya tak tahu kerana langsung tidak diberikan penjelasan, katanya. Semalam, Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah mengumumkan kontrak Ahmad Idham bersama perunding kreatif Datuk Seri Izlan Yusof dan Setiausaha sulitnya Datuk Fizal Fauzi sudah ditamatkan. Difahamkan, ia berlaku dalam tempoh 24 jam, namun Saifuddin tidak menyebut secara spesifik tarikh kontrak ditamatkan. Saya tiada sebarang komen mengenai perkara ini, katanya kepada sebuah portal berita. Enggan terus menimbulkan persepsi buruk yang bakal merosakkan reputasi, Ahmad Idham dan Izlan akan mengadakan sidang akhbar untuk memberikan penjelasan lanjut. Saya akan menerangkan situasi yang berlaku dalam sidang akhbar petang ini. Saya kena menjelaskannya agar tidak timbul tohmahan lain membabitkan parti politik. Saya percaya pasti ada yang cuba menangguk di air. Menjawab pertanyaan, adakah punca ditamatkan kontrak disebabkan bakal bertanding dalam pilihan raya umum ke-15 di bawah tiket Bersatu, Ahmad Idham enggan mengulas lanjut. Terdahulu, lantikan Ahmad Idham dan Izlan selaras objektif membangunkan diplomasi budaya di bawah kerangka dasar luar Malaysia pada 1 November tahun lalu. Sebelum pelantikan itu, Ahmad Idham adalah Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, PINAS.